Mitsubishi Expander Modified. Kalau netizen nak rasa untuk ambil kereta 7-seater, bolehlah try MPV Expander ini. Lawa juga kalau dimakeupkan betul-betul. Dikatakan kereta ini akan dilancarkan tak lama lagi oleh Mitsubishi Motors Malaysia. Orang kata MPV ni tak power. Okey, macam inilah eh. Kita sembang baik-baik. Actually, horsepower-nya lebih daripada arus, iaitu pada 103 horsepower torque-nya dan juga pada 141 Nm torque. Beratnya juga 60 hingga 80 kilo lebih ringan berbanding dengan arus. Jadi untuk body ataupun chassis-nya agak kuat juga disebabkan ia menggunakan besi yang padu, yakni high tensile metal yang dipanggil teknologi Reinforced Impact Safety Evolution ataupun RISE, RISE. Untuk Mitsubishi Expander ni bakal dilancarkan tak lama sahaja lagi dan dijangka akan dilancarkan pada penghujung tahun ini berdasarkan rumor-rumor dan leak yang ada di internet. Okey, sekian saja berita daripada channel YouTube Kereta Mania. Untuk netizen-netizen yang masih lagi baru dengan channel YouTube Kereta Mania, jangan lupa subscribe dan komen dekat video ni. Kita nak tengok apa pendapat netizen-netizen sekalian. Jumpa lagi di lain video. Bye.